Hai Sobat Yayaya, Perang Dunia terjadi pada tahun 1939 hingga 1945 yang melibatkan banyak sekali negara di dunia. Perang Dunia Kedua dipicu adanya invasi Jerman ke Polandia yang diikuti serangkaian pernyataan perang terhadap Jerman oleh Prancis dan Britania. Namun, selama perang total yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, ternyata ada misi unik selama Perang Dunia Kedua tersebut. Tahukah kalian misi apa saja itu? Berikut ini merupakan misi unik selama Perang Dunia Kedua. Satu, mengirim bir ke baris depan. Adanya pesawat pengangkut bom merupakan hal biasa selama Perang Dunia Kedua. Tidak hanya bom saja, ternyata terdapat juga pesawat yang diberi misi untuk mengangkut bir. Biasanya, tong yang telah diisi bir akan ditempatkan di bawah sayap pesawat tempur untuk dibawa menuju barak pasukan di baris depan. Salah satunya saat terjadi invasi Normandia pada bulan Juni 1944. 2. Kapal menyamar menjadi pulau. Sebuah kapal perang milik Belanda memiliki cara unik agar dapat lolos dari patroli kapal Jepang yang menguasai wilayah Hindia Belanda, yaitu dengan cara menutupi kapal tersebut dengan kamuflase pohon dan dedaunan sehingga terlihat seperti pulau tropis. Cara unik ini membuat kapal perang milik Belanda tersebut berhasil dievakuasi dari Pulau Jawa dan tiba di Australia pada 20 Maret 1942. 3. Mengacaukan pidato Nazi. Pada tanggal 30 Januari 1943, para petinggi Nazi memberi pidato dalam acara peringatan 10 tahun rezim Hitler. Saat itu, Angkatan Udara Kerajaan Britania Raya mengirimkan skuadron melalui pesawat ke Berlin. Petugas penyiaran saat itu menjadi panik dan terpaksa memilih untuk berlindung, memutuskan siaran pidato dan mengganti siaran tersebut menjadi siaran musik. 4. Menjaga gigi Hitler. Diketahui bahwa seseorang bernama Elena Ribskaya sejak 29 April 1945 ditugaskan untuk mencari keberadaan Hitler dalam keadaan hidup ataupun mati. Kondisi jasad Hitler sulit untuk diidentifikasi. Hanya bagian rahang bawah saja yang dapat dijadikan bukti bahwa jasad tersebut adalah jasad Hitler. Elena menceritakan bahwa selama proses penugasan tersebut, tugas tersulit bagi dirinya adalah menjaga gigi Hitler. Karena harus selalu dijaga dan selalu membawa kotak tempat gigi tersebut disimpan setiap saat. 5. Menerjunkan bendera di tengah parade. Pada tahun 1942, tepatnya pada musim semi, masyarakat Prancis merancang sebuah misi untuk menerjunkan sebuah bendera untuk mempermalukan Jerman di paradenya sendiri dan memberi semangat kepada para pejuang Prancis. Hal itu dikarenakan semenjak pasukan Jerman berhasil menaklukkan Prancis pada tahun 1940. Jerman selalu melakukan parade militer di siang hari di wilayah kota Paris yang ingin terlihat mendominasi negara tersebut. 6. Menerjunkan makanan.
Ketika musim dingin pada tahun 1944, Jerman menguasai sebagian wilayah Belanda dan melakukan blokade makanan terhadap negara tersebut. Diperkirakan adanya sekitar 20.000 masyarakat Belanda meninggal kelaparan akibat blokade tersebut. Sehingga membuat Sekutu mengarahkan pesawat untuk mengebom wilayah Belanda dengan makanan sebagai bentuk operasi. Operasi bom berupa makanan tersebut dilakukan oleh Britania Raya yang dikenal sebagai Operasi Manna. Operasi tersebut juga dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk Operasi Cowhunt. Itulah informasi tentang misi unik selama Perang Dunia Kedua. Jika kalian mengetahui informasi lainnya tentang pembahasan kali ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus support channel ini dan pastikan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih.